Mas Didi punya ini gak sih, mantan terindah gitu mas guys sekarang? Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu. Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi. Enjoy ya! Hai, subs. Kita lagi syuting perspektif. Kali ini perspektif seru banget. Di hari Sabtu ini gue akan wawancara. Gue udah tunggu-tunggu banget nih jadwalnya. Lord Didi. Uis, Lord Didi adalah tamu gue di perspektif kali ini. Perspektif. Berapa banyak sih tim yang syuting kalau perspektif? Nih, ada hitung aja nih bocah-bocah. Ada 1, 2, 3. Nih, ini Arum. Arum yang tukang apa lo ya, pegangin anduk ya? Iya. Tukang anduk. Kan ini ada Asep. Asep biasa kalau mijitin narasumber gue, dia karena jarinya paling lentur. Ini ada Lefkas. Lefkas yang biasanya beliin makanan. Kameramen gue nih. Hey guys. Hai. Ada Kang Asep, ada Husni. Lu siapa namanya? Hamdan. Hamdan Al-Kafi ada juga di sini. Lord Didi mana? OTW. In my heart. Nyanyi dulu dong lagu Lord Didi. Sewu kuto wes tak liwati. Wih gila, kalau gue sukanya lagu Taki-Taki. Taki-Taki apa sih? Taki-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 Taki
Tangki-tangki-tangki, ya Taki-taki judulnya. Taki-taki, kita cari Lord Didi. Oh, gue tahu. Oke, gue tahu. Ngerokin lakinya. Enggak. Masa ngerokin muter-muter begini? Iya, ngerokin muter-muter. Enggak lah. Nih, lu bayangin lah. Badan. Balsem, minyak kayu putih, lengkuas. Gua assassin. Oke. Pak Priyadi bikin siluet wajah Mas Didi dalam waktu 3 menit. Dalam waktu 3 menit tuh. Ya. Oke. Okay, okay. Nah. Siluet muka dari samping. Ya. Wih, keren. Langsung okay. Inilah seniman kalau ketemu seniman jadinya seperti ini. Jadi tanpa rencana. Iya. Inilah seniman Indonesia luar biasa, Nrimo. Karyanya luar biasa, bayarannya enggak jelas. Sehari berapa banyak, Mas? Empat. Bungkus. Masa? Kalau saya nulis lagu bisa sampai 6. Tapi rokoknya enggak dinikmati sampai... Iseng aja. Sugesti aja. Kalau enggak ada rokok bisa jadi lagu enggak? Enggak bisa jadi. Saya pernah dilarang dokter kena radang paru-paru, mah jadi stop rokok biar sembuh. Bahkan enggak bisa cari duit, aku bilang. Iya. From the beginning.
Hai Subs, kita lagi tapping perspektif. Oke. Mas Didi semua cerita mengenai kehidupannya, perspektif. Perspektif. Tapi Mas ini mau 17 Agustusan nih. Ya. Pernah jadi inspektur upacara nggak? Enggak. Pernah jadi pemimpin upacara nggak? Enggak, kalau pas malam 17-an itu kita ngisi acara pernah, zaman-zaman dulu. Oh, kita nyanyi. Kita berjaya yang dulu kayaknya. Ya, kita kadang kan karnaval gitu kan dulu. Terus malamnya ada pentas seni gitu, kita seneng. Ya. Seneng, berarti perayaan 17 apa yang, 17 Agustus apa yang paling diingat? Saya pertama kali ikut manggung di atas, di kampung ya. Yeah. Kan kalau dalam mendulu kan setiap kampung pasti ada kegiatan. Hmm. Saya ya nyanyi juga. Nyanyi juga, yeah. Tapi saya pakai pakaian lurik, itu pun lurik punya bapak saya kebesaran gitu. Tahun berapa Mas? Itu 77 loh, 77. Itu pertama kali naik atas panggung. Mantep banget tuh tahun 77. Mas, ini pertanyaan semua orang nih, saya titipin. Tadi saya nggak bisa tanya di perspektif, jadi saya taruh di sini. Mantannya Mas Didi banyak nggak sih? Mantan apa tuh? Mantan pacar. Mantan pacar, ada. Banyak nggak? Saya malah yang sering ditinggal kayaknya ya. Masa? Iya. Berapa kali pacaran? Sekali yang serius. Yang nggak serius? Nggak serius tanpa sengaja sih, nggak tahu. The Godfather of Broken Heart. Biasa. Ya. Mas, banyak yang ditinggalin atau banyak yang ninggalin? Ditinggal. Masa? Didi Kempot? Iya. Setelah sebelum sukses? Iya. Sebelum sukses? Iya. Berapa banyak? 10 kali? 10 orang? Ada. 5 orang? Sekali yang serius, yang kenal-kenal gitu ya. 2, 3 orang. Yang ditinggalin? Yang meninggalkan Mas Didi maksudnya? Imbang lah. Imbang. Antara ditinggal dan meninggalkan. Sekarang tuh ada, Mas Didi punya ini gak sih, mantan terindah gitu Mas guys sekarang? Yang terindah yang bapaknya gak setuju itu. Oh, Cidro. Lagu Cidro, mesti nonton. Akhirnya, oh, itu mantan terindah? Iya. Oh. Itu karena merasakan, ternyata cinta tuh kayak gini. Ya. Itu sakit hatinya panjang tuh ya, lama tuh. Karena Mas, sakit hati itu, akhirnya saya rajin nulis lagu tentang patah hati. Oh. Dan membawa rezeki buat sekarang. Terima kasih. Yeah. Yang pernah nyakitin, dia nggak nyakitin saya. Dia nggak nyakitin? Nggak. Yang nggak nyakitin, tapi mendewasakan? Nah, dia kayaknya dihalang, jangan sama Didi. Oke, okay. Kalau gitu gini Mas Didi, terakhir. Apa yang ingin dikatakan kepada orang-orang yang mengecewakan Mas Didi, yang meninggalkan Mas Didi? Sekarang udah punya anak cucu semua, Mas. Saya tak doakan cucunya jadi orang pinter, anaknya jadi orang hebat. Dan tentunya panjang umur, bahagia selalu. Happy birthday to you. Sama pasangannya. Amin. Ya, jangan sampai merasakan juga apa yang dirasakan dulu gitu ya. Ya. Karena sakitnya tuh di sini. Di sana juga sakit. Di sana juga sakit. Oke, Mas. Kita nyanyi 17-an dong. Aku mimpi banget nih mau duet sama Mas Didi. Kita nyanyi lagu 17-an. Ya. Aku nih wong Jowo ya. Orang tuaku, kakekku tuh Semarang, nenekku tuh Purwokerto. Ya. Tapi aku enggak bisa ngapa-ngapa. Kita nyanyi wajanku bahasa Jawa dikit aja. Terus kita nyanyi 17-an. Itulah Agustus kekui. Itulah Agustus dino kemerdekaan. Itu lima balik lagi, ulangi. Oke. Okay. Oke, okay, gini. Spontan sunda ini. Ya udah siap gini. Aku nyanyi Indonesia ya, Mas Didi nyanyi itunya, Jawanya ya. Oke. Okay. 17 Agustus. Balik ulang tuh. Wah. Aku dulu. Ya. Ini Indonesianya ya. Oke. Okay. 17 Agustus tahun 45. Itulah Agustus tahun kemerdekaan. Itulah hari kemerdekaan kita. Kui lahir tino merdeka kita. Kita merdeka. Kabeh merdeka. Nusa dan bangsa. Warga lan negara. Hari lahir ya bangsa Indonesia. Dino lahire bangsa Indonesia. Merdeka. Udah panjang. Oh, udah cukup ya. Bayarannya mahal. Aduh, maaf.